Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku, Tiffany. Hari ini aku mau berkunjung ke Universitas Sagilaunian atau disingkat UYOT dalam bahasa Polis. Nah, ini bagian depannya. Nah, ini di bagian luar-luarnya ternyata banyak sekali apa ya pemandangan yang menarik gitu. Jadi ini Nah, jadi ini kayak kampus-kampus kuno, apa emang termasuk lama kan? Maksudnya berdirinya sudah lama. Jadi kampus ini sangat bersejarah, termasuk dalam salah satu kampus yang berdirinya itu lama, masuk dalam daftar di Wikipedia dan website-website lain. Nah, berikut ini para profesor-profesor yang di situ. Karena saya baru nemu bahwa kampus ini berdiri pada tahun 1364, di mana pada masa-masa itu pernah ada Copernicus kuliah di sini. Aku fotoin di sini. Apa? Jangan nginjek. Ah, nggak boleh ya? Nggak boleh. Wah, ini mah bener-bener. Wah, bagus. Fotoin dong. Kayak situ. Kota ya? Yang deket atom itu. Tiff, gila ini mah benar-benar super, lihat. Super. Ya gila nih, yang terbaik. Pantesan rankingnya bagus ya. Nomor satu dia di versi. Risetnya bagus nggak ya? Aduh. Pastilah. Tiffnya ini bagus banget. Yang di belakang aku ini Fakultas Fisika, Astronomi, dan Ini bener-bener Informatika. kampus ya. Kampus. Kemarin apaan kemarin? Itu ya, sebenarnya jelas. Nah, yuk kita masukin fakultas ini. Iya, ini ada ini bagus. Mohon maaf ya, kita rempong yang banget bikin yang foto bisa kelihatan semuanya ininya, itunya vlog. Ya ngapain aja lah pokoknya. Nah, kita udah di dalam. Di dalam di lantai kertas-kertas kayak gitu aja. Ambil. Oh, ternyata nggak ada brosurnya. Jadi kita lihat-lihat aja di dinding. Kayak pengumuman-pengumuman kursus atau pertemuan seminar-seminar, baik itu terbuka maupun tertutup. Dan pengumuman kegiatan yang berkaitan dengan jurusan ini. Di sini kayaknya sih ada labnya, macam perpustakaan, dan kita udah lihat buku-bukunya menggunakan bahasa Polsku alias bahasa Polandia. Jadi kita harus bisa bahasa Polandia kalau mau kuliah di Polandia. Nah, ini di masih di lantai satu. Yang berhijab siap-siap diliatin orang terus. Cewek siapa? Bodoh amat. Nah, ini brosurnya dari Universitas Sagilaunian. Jadi bisa lihat langsung di websitenya untuk keterangan lebih lanjut tentang kampusnya. Dan ini terdapat berbagai jurusan, baik itu pengantarnya bahasa Inggris maupun bahasa Polandia. Berikut adalah program yang bahasa Inggrisnya. Dan ini adalah program bahasa Polandia. Bisa langsung dilihat di websitenya. Ini untuk program S2 dan S1 juga sih. Jadi ini kampus yang umum, jadi sosial dan teknik semua ada di sini gitu. Nah, websitenya bisa dilihat langsung di web 3 alamat ini.